Assalamualaikum dan hi and now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Realme 2 Pro iaitu telefon kelas pertengahan berkuasa dengan harga jualan yang berpatutan. Realme ini merupakan sub-brand baru daripada Oppo yang dilihat ingin memfokuskan kepada dua perkara ini iaitu rekaan dan spesifikasi yang menarik dan ingin memasarkannya pada harga jualan yang lebih mampu milik. Peranti ini didatangkan dengan skrin 6.3 inci Full HD+, chip Snapdragon 660, pilihan memori 4, 6 dan 8GB RAM dan pilihan storan dalaman 64 dan 128GB bersama sokongan kad microSD. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual kamera 16 dan 2MP, sokongan kamera hadapan 16MP dan hadir dengan kapasiti bateri 3500mAh. Dengan harga jualan yang rendah, rekaan belakangnya hadir dengan binaan polikarbonat, namun ia kelihatan seolah ia membawa binaan berasaskan kaca. Rekaannya sangat selesa apabila berada di tangan, namun sedikit licin dan mudah memerangkap kesan cat jari. Seperti kebanyakan peranti yang lain, ia turut dibekalkan dengan silikon case secara percuma bagi memberi perlindungan kepada tubuh peranti ini. Di bahagian belakang peranti ini, ia telah menempatkan pengimbas cat jari yang mana dapat menyangkuti peranti dengan lancar. Ia juga membawakan fungsi face unlock yang dapat memberi tindak balas yang pantas ketika membuka peranti. Di bahagian kanan peranti ini, ia menempatkan butang kuasa dan di bahagian kirinya pula, ia menempatkan butang pelarasan suara bersama slot dual SIM dan kad microSD. Pada bahagian bawah, ia hadir dengan pembesar suara mono dan earphone jack namun masih mengekalkan sambungan microUSB seperti Honor AX. Dari segi skrin, ia menawarkan nisbah skrin to body ratio setinggi 90.8% dengan menampilkan rekaan skrin penuh bersama takuk sumber titisan air. Ia hadir dengan paparan sebesar 63 inci Full HD+, dengan panel IPS LCD dalam bentuk nisbah 19.59. Kualiti skrinnya kelihatan sangat baik dengan memberi viewing angle yang cukup luas apabila dilihat dari sudut berlainan. Realme 2 Pro dijana dengan ColorOS 5.1 iaitu antara muka yang dibina berasaskan sistem operasi Android 8.1 Oreo. ColorOS ini turut digunakan pada peranti Oppo terkini seperti Oppo Find X dengan penampilan yang lebih kemas dan moden. Ia menyajikan beberapa fungsi menarik seperti game space untuk melancarkan lagi prestasi permainan dan smart bar untuk memudahkan anda mengakses fungsi dan aplikasi secara pantas. Anda juga boleh mengaktifkan fungsi swipe up gesture bagi memulihkan anda menikmati kawalan gesture sebagaimana yang terdapat pada iPhone XS. Realme 2 Pro dijana dengan chip kelas pertengahan yang sama seperti Xiaomi Mi A2 menerusi chip Snapdragon 660 bersama pilihan memori 4, 6 dan 8GB RAM. Chip ini mampu menggalas tugasan harian yang pantas selain membolehkan peranti ini menjalankan permainan terkini pada tetapan grafik sederhana. Sekiranya anda memilih variasi 128GB, ia turut menawarkan storan UFS yang lebih pantas berbanding storan eMMC pada variasi 64GB. Dari segi kupaan kamera, ia mempunyai sistem dual kamera melalui sensor utama 16MP f1.7 dan sensor kedua 2MP bagi membantu penghasilan bokeh. Untuk hasil penggambarannya, ia mampu menghasilkan gambar yang terang dan tajam melalui penggunaan aperture sebesar f1.7. Warnanya juga kelihatan hampir neutral selain memberi kontras yang sangat memuaskan untuk kegunaan harian. Seperti Oppo F9, ia juga hadir dengan fungsi portrait lighting yang dapat membuat simulasi penggambaran studio seperti yang ditawarkan pada iPhone XS. Kamera hadapan 16MP juga dapat menghasilkan gambar selfie yang jelas namun sedikit memutihkan warna kulit walaupun fungsi beautify telah dimatikan. Ia juga hadir dengan fungsi portrait mode untuk penghasilan kesan bokeh di bahagian belakang wajah. Anda juga boleh bermain dengan sejumlah AR stickers yang disediakan bagi mencirikan lagi gambar selfie yang diambil. Dari segi rakaman video, ia menyokong sehingga resolusi 4K namun fungsi EIS hanya boleh diaktifkan untuk resolusi 1080p sahaja. Ia memberi hasil rakaman yang baik namun terdapat sedikit isu gegaran ketika merakam dalam keadaan berjalan. Tetapi sekiranya anda berdiri sahaja tanpa bergerak, ia mampu menghasilkan rakaman yang sangat stabil bersama kualiti audio yang memuaskan. Dari segi ketahanan bateri, ia hadir dengan kapasiti bateri 3500mAh yang dapat memberikan bacaan skrin on time sekitar 6 jam 21 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak dinyatakan menyokong fungsi penyiasan pantas namun dengan penyiasan 10W yang disediakan,
Ia mampu mengecas peranti ini sekitar 2 jam 18 minit dari kapasiti bateri kosong hingga 100%. Realme 2 Pro ini boleh dikatakan Oppo F9 versi yang lebih murah dengan pengurangan sedikit fungsi yang ditawarkan. Ia tidak didatangkan dengan fungsi pensasan pantas, namun Realme 2 Pro ini mengekalkan beberapa fungsi penting yang telah terdapat pada Oppo F9. Ia hadir dengan chip kelas pertengahan yang pantas, rekaan yang menawan bersama paparan skrin penuh dengan takuk seumpama titisan air. Ia juga hadir dengan sokongan dual kamera yang terang bersama kapasiti bateri yang mampu bertahan sepanjang hari. Harganya masih belum diketahui sewaktu ulasan ini dibuat, namun kami menjangkakan ia akan ditawarkan bermula di bawah RM1,000 untuk bersaing dengan perancis kelasnya seperti Xiaomi Mi A2 dan Honor AX. Jadi bagi anda yang sedang mencari telefon kelas pertengahan berkuasa tanpa memerlukan anda berbelanja lebih, Realme 2 Pro ini dapat memenuhi keperluan anda dengan penawaran peranti yang seimbang untuk harganya. Jadi sekian sahaja pada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Realme 2 Pro pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.